denting piano, kalanja mari mendaring nada merambat pelan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial buku digital yang sangat simple dan sederhana. Yang pertama, kalian harus menyiapkan video, file doc, sama cover dari buku digitalnya. Langkah pertama, kalian rapihkan dulu file Word. Maaf, berisik. Kalian rapihkan dulu file Word, file doc yang kalian punya. Ubah semua format gambar di file doc menjadi inline with text. Caranya, klik kanan di gambarnya, lalu ke sini, inline with text. Ini semua gambar harus inline with text. Kanan, inline with text. Seperti itu, semua diatur seperti itu. Kalau ada yang nggak tahu cara bikin paragraf kayak gimana, caranya gini, saya singkat aja. Kalian ngetik dulu aja biasa, ngetik. Nanti kalian blok, kalian ke sini ke paragraf. Nah, di sini ada justified. Kalian ubah aturannya jadi ini, jadi first line, ini 1,5 line. Kalau udah gitu oke aja, nanti langsung otomatis terbuat kayak gini. Oke, setelah kalian membereskan ini, membereskan file doc, sudah disunting, sudah rapi semuanya, kalian save as file doc ini menjadi file HTML. Caranya, save as, browse. Nah, di sini kalian ubah filenya jadi web page filter. Nah, yang ini. Oke, di save. Oke, yes. Oke, nanti jadi seperti ini. Nanti jadinya bakal seperti ini. Oke, setelah itu kalian buka sigil kalian. Buka sigilnya. Oke, sudah terbuka tampilan sigilnya seperti ini. Langkah pertama kalian open. Di start aja lah. Install. Open file HTML yang tadi, open. Oke. Open file HTML. Oke, nah ini open, di open. Oke, nanti akan muncul seperti ini ketika kalian open filenya. Doc yang tadi akan seperti ini tampilannya. Setelah itu kalian misalnya mau menambahkan apa ya, video. Misalnya kalian mau menambahkan video di sini. Kalian menambahkan video, caranya klik di bagian mana Anda akan menambahkan video. Saya akan menambahkan di sini, maka kursornya simpan di sini. Insert file, order file, kalian pilih videonya. Format video harus MP4, tidak boleh yang lain. Di open. Oke, tunggu. Nah, ini dia sudah muncul videonya. Nah, setelah itu kita buat daftar isi dari buku tersebut. Daftar isi. Langkah pertama kita lakukan indentasi. Indentasi itu kayak, ya itu langkah awal sebelum membuat daftar isi. Pokoknya ikutin lah. Simpan kursornya di sini. Untuk yang tingkatnya lebih tinggi, kita kasih H1. Okay. Kalau H1 itu, kalau bahasa kitanya itu bab. Nah, di sini kita kasih H2. Kenapa kita kasih H2? Karena ini merupakan subbab. Kalau kalian ada sub-subbab, maka kalian kasih H3. Kalau di sini saya cuman ada bab sama subbab aja. Kita ini kasih subbab. Di sini kasih subbab. Di sini juga kasih subbab. Oke. Setelah itu, setelah selesai melakukan indentasi, kalian pergi ke tool table of content. Lalu pilih generate table of content. Nah, itulah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi buktikan ini babnya, ini subbab, 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 subbabnya.
Setelah itu kalian tinggal klik OK kalau sudah sesuai. Nah, maka akan muncul daftar isi di bagian kanan. Ketika kita ngeklik ini, maka akan langsung menuju ke bagian tersebut. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat identitas buku. Kita pergi ke tools, lalu metadata editor. Oke. Kita tambahkan data-data buku atau identitas buku yang kita perlukan. Misal kita autornya siapa nih, penulisnya tulis. Misalnya kita mau menambahkan tanggal atau waktu pembuatan. Oke, misalnya ini. Terus kita mau nambahin judul. Judulnya apa? Kita ternyata mau menambahkan language misalnya. Misalnya Indonesia, Indonesia, Indonesia. Oke. Terus kita mau nambahin siapa yang publish bukunya nih? Publisher misalnya. Oke, misalnya Tashmin Production. Misalnya kita mau nambahin lagi apa nih? Oh, ini dipublikasikannya tanggal berapa? Misalnya, misalnya ini kita ubah misalnya bulan 6. Kita. Okay. Setelah selesai, kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita membuat cover. Oke, buat file HTML kosong dan blank HTML. Kalian insert image file, other file, lalu covernya pilih open. Oke, sudah ada di sini. Dihapus aja juga nggak apa-apa sebenarnya sih, ini nggak terlalu penting. Oke, kita X aja nggak apa-apa. Nah, kan di sini ada nih covernya nih. Kita klik kanan, lalu kita pilih cover image. Oke. Setelah itu, setelah selesai, kita ubah. Kita save filenya menjadi file EPUB. Nah, ini ya EPUB file. Kita save. Oke, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita buka, kita buktikan, kita baca di aplikasi pembaca buku digital. Bisa pakai Readium, itu ekstensi Google, atau pakai Moonreader. Kalau saya pakai Moonreader. Oke, kita langsung buktikan aja. Oke, setelah kita membuat file EPUB yang tadi, kita baca ya. Kita baca di aplikasi pembaca buku digital. Di sini saya pakai Moonreader. Kenapa saya pakai Moonreader? Karena saya nggak punya Readium. Di sini kalian tinggal install aja di Play Store. Kecil kok, cuma 10 sampai 13 MB-an lah. Nah, sebelum itu kalian pindahkan dulu file EPUB yang telah kalian buat ke smartphone kalian. Nah, setelah terinstall, Moonreader-nya kita buka. Lalu klik ke sini, langsung ke myself, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Klik titik tiga ini, langsung impor buku kalian. Nah, kalian pilih lokasi kalian menyimpan file EPUB tadi di mana. Kalau saya di SD card, lalu di books. Nah, di sini kalau udah sesuai tempat penyimpanan filenya, kita oke aja. Nah, nanti otomatis si aplikasi akan membaca file EPUB tersebut. Nah, di sini ada agim ya. Kalau sudah beres, kita impor aja. Nah, ini udah berhasil. Kalau berhasil, tandanya kayak gini. DX aja. Nah, terbukti ya. Di sini ada file yang tadi kita buat. Sekarang kita coba buka bukunya. Nah, hampir sama ya kayak yang tadi ya. Hampir sama. Emang sama sih. Ini lebih responsif kan.
Nah, sama. Sekarang kita coba apakah videonya jalan atau enggak. Biasanya suka ada yang enggak jalan. Tapi kita coba di sini apakah jalan atau enggak. Oke, videonya jalan ya. Terbukti berarti karena bagi kita bekerja lah aplikasinya. Beli enggak beli, oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Semoga nilai simulasi digitalnya bisa besar ya, simple. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat slow, tetap slow, santai, santai.